Yo yo yo, jumpa lagi bersama Sinuk. Setelah mencoba karirnya pertama kali di Race Fearless ini ya, pertama kali dari pertama sampai yang ke-10. Ini ternyata memang seru ya. Oke, lanjut aja. Ini ada 3 race tanpa kita skip, langsung difficult AI-nya 60%. Ya, harap maklum, kita bukan pro player, kita hanya player biasa. Sirkuit di Road Atlanta, short course. Oke, langsung aja kita skip. Oke, langsung masuk ke race. Berapapun posisinya tidak masalah. Tahan, tahan, jangan jatuh, jangan jatuh, jangan jatuh. Ah, tidak, pemirsa. Langsung saja juara 20. Banyak juga ternyata jatuh. Oke. Kalian memang setia kawan. Jangan jatuh lagi, jangan jatuh lagi, jangan jatuh lagi. Aduh, 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 aduh. Karena ini memang benar-benar benar-benar beda ya cara pembawaannya dengan seri-seri ride sebelumnya. Ini lebih penggabungan antara ride dan MotoGP. Untuk kalian yang sudah jago main MotoGP harusnya nggak ada masalah. No, 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 no. Ya, untuk kalian yang sudah mahir di MotoGP harusnya nggak ada masalah main ini. Karena ini lebih mudah kalau menurut gue ya. Kalau MotoGP memang luar biasa itu nikung, nggak bisa sambil ngegas. Jangan jatuh. Kalau ini masih bisa sambil kita ngerem sambil ngegas, masih bisa. Astaga, bener-bener short course ya, pendek banget ini lapnya. Udah pasrah di 20. Oke, sorry teman-teman, kita tidak bisa berbuat banyak kecuali posisi 10 sampai 18 itu kecelakaan massal. Memang treknya agak asing, artinya jarang gua mainin. Bukan alasan ya, tapi memang benar. Race itu, game race itu intinya kita hafal sirkuit ya. Kalau hafal sirkuit, pasti lebih mudah lagi kita untuk. Oh no. Oh no, sorry teman-teman, frame drop. Mungkin akan saya cut aja di situ nanti. Tanpa merubah posisi, tetap di 20. Oh, dia frame drop karena ngidupin genset nih sirkuitnya, teman-teman. Tuh, lampu penerangan pada hidup tuh. Wah, gak rese nih panitianya ngidupin genset, gak bilang-bilang. Jadi ngedrop dia. Ya, maklum ya teman-teman ya, ini karena PC-nya juga bukan yang PC gaming, jadi ya PC ala kadarnya aja. Umur PC-nya aja ini udah
berapa ya, 6 hampir 7 tahun dengan spesifikasi yang ya ala kadarnya. Lanjut aja langsung race kedua. Loading juga mungkin nanti gua skip ya, biar agak cepat. Oke, lanjut race kedua. Aduh, ini short semua ternyata. Ya mudah-mudahan masih bisa masuk 10 besar ya. Oke, lanjut aja, lanjut. Ah, pakai wawancara segala. Fokus. Intinya jangan jatuh. Kalau nggak jatuh bisa juara 18. Ayo. Jangan jatuh. Ini AI-nya agresifnya balance loh. Kalau di ganti dengan yang lebih agresif lagi, kayaknya Sinop nggak sanggup deh. Oke, lebih mudah tracknya timbang yang tadi. Jangan jatuh. Hah. Itu AI-nya nggak agresif aja, main tumbur-tumbur aja dia. Tuh tegangnya dapat ya teman-teman, bener-bener beda ya. Iya, kayak MotoGP cuman ini lebih mudah ya kalau menurut gua. Kalau MotoGP memang benar-benar simulasi, fisiknya benar-benar hampir real. Jangan. Oke, bertahan posisi 2 aja lumayan nih. Sampai akhir nggak apa-apa, posisi 2. Mudah-mudahan track terakhirnya nggak sulit ya. Oke, nggak apa-apa. Aduh, mulai ada yang numbur. Aduh, jangan jatuh. Please, jangan jatuh. Ayo, posisi 3 nggak apa-apa. Tapi jangan jatuh. Aduh, dan drop lagi teman-teman. Jangan. Terlalu nafsu tadi. Jangan nafsu. Santai. Tapi ngebut tuh gimana? Santai tapi ngebut. Yuk. Oke, lap terakhir. Wah, lap terakhir makin mendebarkan pasti. Pasti. Ini kebiasaan Sinup ya. Kalau race lap terakhir itu pasti aja ada kesalahan. Karena lebih tegang mungkin ya. Sinup doang atau kalian juga begitu? Karena memang beda rasanya kalau udah. Udah nggak usah juara 1, juara 2 aja, yang penting nggak jatuh. Hmm.
Gapnya 1 detik, deket banget, deket banget, deket banget. Jangan jatuh, jangan, 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 jangan. Gak usah juara 1, juara 2 aja, gak apa-apa. Asal gak jatuh. Udah juara 2 aja gak apa-apa. Syukur-syukur yang depannya jatuh ya, biar kita bisa juara 1. Licin banget. Udah gak mungkin, gak apa-apa. Yes, juara 2. Oke, lanjut race terakhir. Race terakhir di apa tadi namanya ya? Oh, Fearless. Jadi di race pertama itu ada 10 lagi, ada 10 event. Satu event bisa sampai 3 race. Oke, race terakhir. Ini belum ada yang sinup modif-modif ya, karena kreditnya juga belum banyak. Ada sekali ganti apa ya? Oh, ban. Ganti ban aja. Itu juga lupa motornya yang mana. Ayo lanjut. Race terakhir. Juara berapa aja nggak apa-apa. Semangat. Oh, udah main senggol-senggolan aja. Nah, ini kalau track kecil gini susah banget loh. Sinup ya. Namanya juga sinup. Kalau dia tracknya lebar lebih enak ngambil. Nah, ngambil corneringnya ini lebih enak kalau dia lebar. Belum lagi kalau kita pakai motornya yang lebih kencang lagi. Waduh, susah banget. Nggak kebayang nih dengan cara ngendarainnya kayak gini. Jangan jatuh. Kesusul nggak apa-apa, tapi jangan jatuh. Ah, lama. Jatuh lagi. Mampus. Itu rasanya tuh. Aduh, ya ampun. Ya ampun, dikasih buntut lagi. Gak apa-apa. Di dunia race itu biasa, menang kalah itu biasa. Tapi jangan kalah terus. Jatuh lagi, pasrah. Oh, enggak. Sendirian lagi. Ada 2 kayak yang jatuh. Biar ada teman sedih bareng. Sorry ya teman-teman, memang sulit banget ini. Trek panjang. Ayo,
dengan kaget, tadi juga juara 20. Dengan sedih-sedih amat lah. Gila. Ini apa getarannya ya, ini banget ya, kerasa banget ya. Ini gimana kalau kameranya kita ganti yang di depan ya, yang di helm maksudnya. Jangan jatuh. Udah 19 ya. Alhamdulillah ada yang di belakang. Jangan, ya ampun. Gara-gara kamu. Smithfield mengingatkanku game SnowRunner. Smithfield Dam. Ya. Lebih panjang banget, 2 menit lebih. No. Iya, emang terlalu nafsu. Jatuh terlalu hati-hati terakhir, sama aja sebenarnya. Oke, itulah hidup. Lah jangan 20 lah, 19 kasih 19 lah please. Abel ngerem lah Abel, biar aku masuk dulu lah Abel. Bel, jangan kau gas itu Bel, ayolah Bel. Bel ngerem lah Bel, kasih aku jalan Bel. Guys, si Abel ini. Bel. Jangan. Please. Yeah, makasih Bel. Ya ampun, nggak lihat cikung. Aduh, sedih. Bel, ini kesempatan terakhirmu Bel. Berikan posisi kepadaku Bel. Ayo Bel, kesempatan terakhirmu untuk berbuat baik Bel. Panjang banget deh. Bel, tikungan terakhir tuh Bel di depan Bel. Ayolah Bel. Udah pasrah. Bel, ayolah Bel. Bel, serahkan Bel. Bel. Aduh, jangan. Please. Bel. Iya. Thank you, Bel. Who's that guy? Was the question everybody was asking themselves. Oke, akhirnya selesai juga di event pertama. Fearless. Because you've made it clear. You won't stay at this level for long. Kayaknya bakal gua terus ini game seru. Might be a long road. Oh ya, untuk yang belum tahu, game ini bisa split screen ya, bisa main dua player kayak Red seri kedua. Seri ketiga, seri keempat tuh enggak ada split screen ya.
Makanya begitu red 5 hadir, red kedua langsung di uninstall. Oke, kita lihat dulu menunya ya, eventnya apa lagi. Oke, lanjut ke ada berapa race lagi. Wah, yang ini lebih banyak. Wah, wah. Oke, untuk sementara sekian dulu. Di next video kita akan lanjutkan karir kita di Red 5. Oke, see you, bye.